kangen sama sekolahan STM PGRI 2 Serang. Jadi saya keliling dulu melihat situasi sekolahan saya dulu. Saya menimba ilmu di situ. Menimba ilmu di bidang elektronik di situ. SMK PGRI 2 Serang. Jadi saya setiap sekolah dulu, tahun berapa tidak tahu, lewatnya lewat sini. Nah, jadi karena dulu jalan kaki sampai sini, sampai ujung berapa kilometer, berapa ratus meter, sekitar 500 meter saya jalan kaki untuk hanya menimba ilmu di bidang elektronika. Alhamdulillah sampai sekarang bermanfaat buat semua orang. Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah menyaksikan video saya. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan buat kamu semua yang belum tahu sekolah-sekolah menengah, sekolah-sekolah SMK PGRI 2 Serang. Saya dulu swasta ya, karena belum sanggup membayar untuk ke negeri. Jadi saya pilih swasta, tapi alhamdulillah sampai sekarang ilmu tidak berkurang. Sampai sekarang ilmu bisa bermanfaat buat semua orang dan bisa dijadikan hasil yang lumayan. Oke, sampai segini nih. Lewat sini dulu saya jalan kaki terus ke sini. Sekarang sudah menjadi sebuah kota yang sangat indah. Jalan-jalan pun, jalan raya pun sekarang sudah bagus. Kalau dulu masih kerikil, ini dulu di sini masih kerikil nih. Masih jalan kerikil. Tapi sekarang udah bagus. Udah lancar. Gitu. Oke. Terima kasih. Nah, di sini dulu. Maaf, di sini sekolah SD saya. SD 21 Serang. Saya dulu di sini sekolahnya. SMK-nya di sana yang tadi saya lihat. Nah, ke sini. Sudah nyampe. Mau nyampe rumah. Dari ujung sana sampai ujung sini saya jalan kaki. Jalan kaki. Tapi namanya dulu masih anak-anak, masih muda. Jadi terasa tidak capek, biasa aja gitu kan, karena sudah terbiasa. Kalau sekarang kalau jalan kaki udah ngos-ngosan. Sampai sekarang sampai segini. Oke. Dan sekarang sudah menjadi usaha. Nah, ini hasil dari STM. Oke. Nah, hasilnya lulusan STM saya bisa mendirikan sebuah usaha yang lumayan lah. Nah, ini hasilnya. Multi teknik elektro. Oke, terima kasih.